Potret rumah Nela Karisma dan Dori Harsa, elegan dan bikin nyaman. Pasangan Nela Karisma dan Dori Harsa sedang berbahagia dengan kehidupan barunya sebagai orang tua. Pedangdut cantik Nela Karisma belum lama ini melahirkan putri cantik yang diberi nama Gendis Geona Madaharsa. Bayi mungil yang lahir pada 21 Agustus 2021 ini melengkapi kebahagiaan mereka. Rumah mereka juga menjadi semakin ramai dengan tangisan baby Gendis. Menyoal rumah, rupanya meski telah menjadi penyanyi dangdut ternama, Nela Karisma dan Dori Harsa tidak ingin hidup bermewah-mewah. Pasangan musisi ini memilih tinggal di rumah yang nyaman dan elegan. Potret rumah Nela Karisma dan Dori Harsa pun beberapa kali terungkap lewat postingan Instagram masing-masing. Penasaran seperti apa potret rumah Nela Karisma dan Dori Harsa? Yuk simak potretnya berikut ini. Satu, dominan warna putih. Rumah pasangan yang baru saja menjadi orang tua ini didominasi warna putih. Bagian depan rumahnya terlihat elegan dengan cat putihnya. 2. Halaman depan. Halaman depan pasangan yang menikah pada 15 Agustus 2020 ini nampak asri. Lantai halaman rumah mereka, tanah padat yang ditumbuhi rumput hijau. Beberapa tanaman hijau juga menghiasi halaman depan rumah Nela Karisma dan Dori Harsa. 3. Banyak hiasan dinding. Bagian dalam rumah pelantun lagu Banyumoto ini juga didominasi warna putih. Dinding rumah mereka pun dihiasi dengan berbagai hiasan dinding seperti lukisan dan wall decor yang estetik. 4. Ruang makan. Ruang makan Nela Karisma dan Dori Harsa terhubung langsung dengan dapur. Hal ini memudahkan mereka untuk beraktivitas karena tidak ada sekat yang membatasi gerak. 5. Dapur. Dapur Nela Karisma cukup sederhana. Temboknya dilapisi keramik bermotif. Beberapa peralatan dapur juga terlihat ditata dengan rapi. Simpel dan nyaman banget dapurnya Nela Karisma dan Dori Harsa ya. 6. Kamar mandi. Sama seperti bagian dapur, kamar mandi di rumah Nela Karisma juga sederhana dan simpel. Dari video yang dibagikan Dori Harsa di Instagramnya, terlihat bahwa kamar mandi di rumahnya memakai kloset jongkok. Temboknya juga dilapisi dengan keramik bermotif. 7. Ada kolam kecil. Di lantai atas rumahnya ada sebuah kolam kecil tempat koleksi ikan-ikan milik Dori Harsa. Tak hanya kolam, ada juga meja dan kursi santai yang bisa dipakai untuk menikmati teh di sore hari. 8. Kolam renang. Tak lengkap rasanya jika rumah tidak ada kolam renangnya. Rumah Nela dan Dori juga punya kolam renang pribadi di bagian belakang rumah. Meski tidak terlalu lebar, namun kolam renang itu terlihat nyaman dan segar dengan tumbuhan hijau di sekelilingnya. 9. Garasi. Garasi mereka juga dicat putih bersih. Tidak terlalu besar, namun cukup untuk memarkir 2 city car milik mereka. Itulah potret rumah Nela Karisma dan Dori Harsa yang elegan dan asri. Rumah nyaman itu tentunya bakal jadi tempat favorit baby Gendis untuk main. Meski tidak sebesar rumah artis top lainnya, namun rumah Nela Karisma dan Dori Harsa ini nyaman dan hangat. Nela Karisma melahirkan anak pertama, paras bayinya tuai pujian. Kabar bahagia tengah menyelimuti keluarga pedangdut Nela Karisma dan Dori Harsa. Nela Karisma melahirkan anak pertamanya tepat pada Sabtu 21 Agustus 2021 di dini hari. Nela Karisma mengunggah foto dirinya terbaring sambil tersenyum. Ada bayi mungil yang baru saja lahir di pelukannya. Selamat datang di dunia nak, kehadiranmu yang kami nantikan. Tulis Nela Karisma mengawali postingannya di Instagram. Puji syukur malaikat kecil kami telah hadir pada Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 00.40 waktu Indonesia Barat.
sambung Nela Karisma. Persalinan pelantun juragan Empang ini dilakukan secara normal di Rumah Sakit JIH Solo. Atas keselamatan dirinya maupun sang bayi, istri Dori Harsa ini pun mengucap syukur. Melalui unggahannya pula, Nela Karisma berharap agar sang buah hati tumbuh menjadi sosok baik dan memiliki masa depan yang cerah. Unggahan serupa juga dibagikan Dori Harsa. Bedanya, mantan penabuh kendang almarhum Didi Kempot ini menggunakan bahasa Jawa. Hanya saja dalam postingan tersebut, Dori Harsa dan Nela Karisma kompak tak menyebut jenis kelamin beserta nama bayi mereka. Meski begitu, kabar bahagia Nela Karisma melahirkan disambut bahagia oleh sejumlah selebriti. Mereka ikut mendoakan ibu dan anaknya tersebut. Selamat ya Nela Karisma cantik, sehat dan bahagia selalu bersama anggota baru dalam keluarga, kata Ikke Nurjanah. Selain para artis, netizen pun ikut larut dalam kebahagiaan. Banyak yang menyoroti wajah bayi yang usianya belum mencapai sehari ini. Selamat Mbak, bayinya gemesin, sahut salah satu netizen. Itu dia potret rumah Nela Karisma dan Dori Harsa yang kini dikaruniai anak pertama. Kalau kamu suka informasi ini, like dan share ke teman-temanmu ya. Jangan lupa dukung channel We Are Millennials dengan klik tombol subscribe.